Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Masyaallah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir maudhu'i. Sebelumnya saya sampaikan tahniah, ucapan selamat yang dicontohkan oleh para sahabat ketika antar mereka saling bertemu, juga di kalangan tabi'in, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal para ikhwan akhwat semuanya. Selanjutnya, pada kesempatan kajian tafsir maudhu'i ini, kami akan menyampaikan surah Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ke-8 yang kami beri tema maudhu' peningkatan kualitas amal setelah Ramadan. Pada ayat ini, pada dua ayat ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansub wa ila rabbika farghub. Yang artinya, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Secara tekstual, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seluruh ulama menyatakan bahwasanya ayat ini di samping ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada umatnya. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini hemat kami, sangat relevan untuk kita jadikan bahan renungan atau tatabur setelah kita selesai melaksanakan saum Ramadan seperti saat ini. Setelah selesai melaksanakan saum Ramadan, hendaknya kita upayakan amal kita meningkat, kualitas amal kita meningkat. Karena memang yang Allah hargai adalah kualitas, bukan hanya kuantitas. Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bahwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencoba kalian mana yang paling baik, yang paling berkualitas amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur pun mengingatkan pada kita, khairul a'mal adwamuha wa inqal.
sebaik-baik amal adalah yang paling lestari, yang dikerjakan terus-menerus, walaupun sedikit. Nah, dalam suasana bulan Syawal yang baru saja kita selesai melaksanakan saum Ramadan, di samping kita harus punya keinginan untuk meningkatkan kualitas amal kita, juga sebaiknya kita memiliki perasaan. Dua, khauf, cemas, dan roja, harapan. Cemas karena khawatir puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Namun kita juga berharap semoga Allah menerima puasa kita dengan segala rangkaian amalnya, walaupun mungkin belum maksimal sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat diterima oleh Allah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah, apabila kita berjumpa dengan teman kita di hari raya Idul Fitri, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita disunahkan untuk saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Dari mana sumber ucapan ini? Diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair. Beliau berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida talaqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu di hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'alla bin Fadil berkata begini, para sahabat membagi tahunnya menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah agar puasa yang telah mereka kerjakan diterima. Nah, bagian yang kedua yaitu bulan-bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan Syakban, sebelum masuk di Ramadan sesudahnya, mereka gunakan untuk berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka melaksanakan puasa di tahun yang akan datang. Jadi mereka berdoa selama 1 tahun, 6 bulan pertama berdoa agar amalnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Bagian yang kedua berdoa mudah-mudahan bisa menjumpai Ramadan di tahun itu. Nah, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah, kedua ayat di atas yaitu surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang sedang kita tadabburi ini mengajarkan kepada kita, apabila kita telah selesai melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita bersegera dan bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang lain hingga lelah,
hingga pekerjaan itu tegak dengan sempurna. Jadi tidak ada waktu istirahat. Karena kemarin kita sudah beramal selama sebulan penuh, selama bulan Ramadan, kemudian sekarang kita santai. Tidak, para ilmu. Maka kosakata yang tidak ada dalam Al-Quran adalah kata istirahat. Jadi mari, setelah kita selesai melakukan pekerjaan selama satu bulan, kita bangkit mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, dalam melakukan pekerjaan tersebut, sesuai dengan ayat dua ayat tadi, hendaknya kita selalu berharap kepada Allah untuk memperoleh pertolongannya dalam menghadapi setiap kesulitan pekerjaan. Fa'idha faruhta fangsoh. Itu tadi mengingatkan pada kita agar setelah selesai melakukan pekerjaan, maka kita bangkit lagi fangsoh melakukan pekerjaan yang lain. Dan jangan lupa, dalam melakukan pekerjaan itu, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita menghadapi berbagai macam kesulitan yang terdapat pada pekerjaan itu atau amal itu. Kata nasoba pada awalnya mempunyai arti tegak. Ya, sekali lagi, nasoba itu arti aslinya tegak. Sebagaimana yang kita lihat dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana kamu lihat dia ditegakkan oleh Allah. Surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 insyaallah. Ayat 19. Jadi nasobah sekali lagi mengerjakan suatu hingga tegak dan mantap seperti kokohnya dan berdirinya gunung yang kita lihat. Usaha untuk menegakkan itu biasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan keletihan. Nah, dari sini kata nasoba juga digunakan untuk arti lelah atau letih. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kafarullah biha minal khotoya. Yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa, nah nasoba di sini min nasobin, keletihan, kelelahan atau penyakit atau kesedihan atau gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita bekerja sampai lelah, maka berarti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan cobaan tadi, keletihan, penyakit, kesedihan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuk tubuh kaki kita biasanya, maka itu semuanya akan dapat menghapuskan dosa. Nah, jadi itulah kata nasoba. Oleh karena itu, setelah
mengerjakan puasa ini, segeralah kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan kita usahakan pekerjaan yang kita kerjakan itu kualitasnya lebih baik. Dan kita kerjakan secara maksimal daripada sebelumnya. Inilah yang terkandung dalam arti bulan Syawal, yang artinya peningkatan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan, tanda orang berbahagia itu ada 5. Apabila ada peningkatan di 5 yang sudah dia kerjakan. Apa itu? Ketika umurnya bertambah, maka meningkat kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu tanda orang berbahagia. Yang kedua, ketika bertambah amalnya, maka akan lebih berkualitas rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kalau amalnya bertambah, tidak lengah, tidak. Tapi justru dia takut kalau-kalau amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika tambah ilmunya, maka tambah kualitas tawadhunya. Dia tambah tawadhu, tambah merendahkan diri di hadapan orang lain. Ilmunya tambah, tambah tawadhu. Ibarat kata nenek moyang kita itu seperti padi. Makin berisi, maka dia makin menumbuh. Tapi ketika dia belum berisi, maka dia akan congkak, tegak ke atas. Itu bukan akhlak orang yang berbahagia. Itu bukan akhlak orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah ketika ilmunya tambah, maka tawaduknya bertambah. Yang keempat, tambah hartanya, maka tambah banyak, tambah berkualitas infaknya. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika tambah tinggi pangkatnya, dia tambah dekat dengan rakyat jelata. Itulah tanda orang yang berbahagia. Nah, berkenaan dengan pasca atau setelah Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan, kita tingkatkan? Minimalnya ada 3. Yang pertama adalah peningkatan iman. Yang kedua, peningkatan ibadah. Dan yang ketiga, peningkatan akhlak. Ini minimalnya. Mari coba kita lebih dalami 3 peningkatan. Yang pertama, ikhwan kuat, adalah peningkatan iman. Selama bulan Ramadan, kita dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui puasa dengan ibadah yang sebagai ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah dan pelakunya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk berlaku ikhlas dengan mengerjakan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Itulah ikhlas, murni arti kata ikhlas. Jadi kita lakukan semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita dalam bekerja. Kita bekerja bukan takut kepada atasan, bukan segan kepada teman, bukan malu kepada bawahan, tapi kita bekerja semata-mata karena Allah. Seperti kita puasa semata-mata karena Allah. Apabila kita bekerja dengan menghadirkan Allah sebagai sumber motivasi, maka pekerjaan yang
kita kerjakan pasti akan meningkat kualitasnya. Pekerjaan kita akan selalu baik karena Allah itu zat yang baik. Selalu benar karena Allah itu maha benar. Dan selalu maksimal karena Allah akan sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal. Coba kita lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan katakanlah, yang disuruh, diminta berkata adalah Rasulullah SAW. Agar dikatakan kepada umatnya. Apa yang harus dikatakan? Bekerjalah kalian, i'malu. Maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu juga Rasulnya akan melihat pekerjaan kalian. Dan orang-orang yang mukmin, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan oleh Allah kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kalau kita ingat ayat ini, mesti kita akan bekerja secara maksimal sehingga pekerjaan kita tambah kualitas. Karena apa? Yang melihat amal kita pertama Allah. Yang kedua Rasulullah, walaupun beliau sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang beriman, walaupun juga mereka sudah meninggal dunia, terutama keluarga kita, itu melihat apa yang kita kerjakan. Yang sudah meninggal itu, keluarga kita yang sudah meninggal, itu melihat apa yang kita kerjakan. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Toyalisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu 'ala aqribaikum wa asha'irikum fi kuburihim. Fa in kana khairan istabsyaru. Wa in kana ghairu dhalik qala Allahumma alhimhum ayya'malu bitu'an." Yang arti, sesungguhnya amal-amal kalian akan dihadapkan, ditampilkan kepada kerabat dan keluarga kalian di alam kubur mereka. Ingat, di alam kubur mereka. Jika perbuatan kalian baik, mereka akan bergembira dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang dilakukan orang yang hidup. Apabila yang dikerjakan oleh yang hidup baik, tetapi jika kalian dengan bunyi hadisnya, artinya berbuat sebaliknya, mereka berdoa, "Ya Allah, berikan mereka ilham untuk berbuat amalan taat kepada-Mu." Ini amal yang kita lakukan. Dilihat pertama oleh Allah yang maha hidup. Rasulullah walaupun sudah meninggal akan melihat amal kita dan juga keluarga kita. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya berimplikasi duniawi, tetapi juga berimplikasi ukhrawi yang akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah berada di akhirat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas amal kita dengan keikhlasan. Kita balik, kita tingkatkan keikhlasan kita sehingga amal kita menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, peningkatan ibadah. Ikhwan-ikhwan yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan,
kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, memperbanyak infak, melakukan iktikaf di puluhan akhir bulan Ramadan, dan sebagainya. Nah, ibadah-ibadah ini hendaknya kita pertahankan, kita dawamkan. Kalau dalam hadis tadi, bahwasanya amal yang terbaik adalah adwa'uha wa inqal, walaupun sedikit. Jadi kita dawamkan. Jangan sampai setelah selesai Ramadan, selesai amal-amal kita. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, melestarikan amal-amal kita. Sholat tarawih, ikhwan akhwat, adalah didikan pada kita untuk rajin sholat tahajud, yang merupakan sholat yang paling tinggi nilainya dan satu-satunya sholat sunnah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, insyaallah surah Al-Isra itu surah yang ke-17, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu pada derajat yang tinggi. Tahajud adalah sarana kita memperoleh derajat yang tinggi. Maka mari kita lanjutkan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya. Jadi tadi sholat taraweh kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Nah, kemudian selanjutnya membaca Al-Quran. Jangan sampai juga berhenti. Dengan membaca Al-Quran kita diajak untuk selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahagiakan. Kita akan berdialog dengan Allah. Kita tiap hari bisa berdialog dengan pejabat saja. Bahagianya apalagi kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak berdialog dengan Allah sehingga rasa cinta kita kepada Allah makin mendalam, makin berkualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, beliau bersabda, Al-Qur'an ahabbu ilallah minas samawati wal ardi wa man fihin. Al-Qur'an lebih dicintai oleh Allah daripada langit dan bumi dengan segala isinya. Nah, dengan kita baca Quran berarti kita membaca sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga kecintaan kita kepada Allah pun makin meningkat. Kita dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah. Caranya gimana? Dengan membaca Al-Quran. Ikhwan akhwat, berdasarkan penelitian para ahli bahwa membaca Al-Quran setelah maghrib dan setelah subuh akan meningkatkan kecerdasan. Sekali lagi, akan meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut ada pergantian siang dan malam dan sebaliknya. Di mana pada waktu-waktu tersebut terjadi 3 aktivitas. Pada waktu kita membaca Al-Quran, dan terjadi pergantian malam dan siang, apa 3 aktivitas itu? 1 melihat, 2 membaca, dan yang ketiga mendengarkan. Ini kalau orang membaca Quran begitu, 3 aktivitas sekaligus. Jadi matanya beraktivitas, beramal, kemudian juga mulutnya beraktivitas, beramal,
dan telinganya pun juga beraktivitas dengan mendengarkan. Ini kualitas kehidupan dengan membaca Al-Quran. Itu amal yang kedua. Nah, yang baik juga kita tingkatkan adalah infak kita. Selama Ramadan, insya Allah kita menjadi orang yang dermawan. Seharusnya kedermawanan itu kita lanjutkan. Seperti tadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika tambah hartanya, tambah dermawan. Infak akan mempertajam kepekaan sosial. Betapa banyaknya manusia, khususnya umat Islam, yang sampai hari ini masih hidup dalam kekurangan dan penderitaan, yang memerlukan uluran tangan seperti umat Islam yang ada di Palestina, yang di Rohingya, yang di Mindanao, di Uyghur, di Kashmir, dan sebagainya. Itu memerlukan bantuan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan infak kita. Kita salurkan pada lembaga-lembaga yang memang memiliki perhatian terhadap muslim atau manusia yang dalam kekurangan. Kalau kita tidak mampu menyalurkan sendiri. Nah, kemudian itikaf. Jadi amal ibadah kita yang sebaiknya kita tingkatkan adalah itikaf. Itikaf memberikan pelajaran kepada kita agar kita semuanya cinta kepada masjid. Karena memang masjid merupakan sumber dari petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-36. Setelah menjelaskan tentang betapa terangnya, terang benderangnya petunjuk atau cahaya Allah, Allah menjelaskan di mana itu petunjuk itu. Allah menyatakan, fi buyutin adinallah anturfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilhudwi wal ashal. Petunjuk Allah ada, itu adalah di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan bangunannya atau dibuat baik bangunannya dan disebut nama di dalamnya dengan mensucikan Allah baik pagi dan petang. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada masjid. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah dikisahkan pasca meletusnya perang antara Mesir dan Israel pada tahun 1973, ada salah seorang tentara Mesir berkata kepada tentara Yahudi, demi Allah, kami akan mengalahkan kalian sampai batu dan pohon membantu kami dan berkata, hai hamba Allah, hai muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah. Itu kata serdadu Mesir yang beragama Islam. Nah, lantas serdadu Yahudi menjawab, semua itu tidak akan terjadi. Sebelum sholat subuh kalian, sama jumlahnya dengan sholat Jumat kalian. Tantangan bagi kita semuanya, ikhwan akhwat, untuk terus memperhatikan masjid, memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Nah, kemudian peningkatan kualitas yang terakhir menurut hemat kami adalah peningkatan akhlak. Imam Al-Ghazali mendefinisikan atau menyatakan, menyebutkan akhlak adalah pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaan
Itulah namanya akhlak. Sekali lagi, akhlak adalah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, di antara kebiasaan yang ditanamkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita selama bulan Ramadan adalah kebiasaan menepati waktu. Hal ini tampak pada perintah berbuka dan sahur pada waktunya, tepat pada waktunya. Saya yakin semua orang-orang yang berpuasa itu ketika berbuka tepat waktu. Sahur pun begitu. Nah, Rasulullah menyatakan berbuka sebaiknya di awal waktu. Sedang sahur sebaiknya di akhir waktu. Hal ini mengisyaratkan agar kita mulai bekerja dari awal waktu, tepat waktu, seperti kita berbuka dan mengakhirinya pada waktunya. Artinya jangan sampai kita mengakhiri pekerjaan sebelum habis waktunya. Itulah ajaran berbuka dan sahur. Nah, ikhwan akhwat, kenapa kita harus memperhatikan waktu? Karena inilah sumber kemajuan peradaban. Orang-orang yang maju, bangsa yang maju adalah bangsa yang menepati waktu. Saya pernah diundang sebuah seminar di London, di Inggris, sama-sama para tokoh dunia. Pertemuan itu akan dimulai jam 8 di sebuah auditorium di dekat Buckingham Istana di Inggris, di London. Saya datang pukul 7:30. Hall atau auditorium itu sudah penuh orang. Padahal belum mulai. Saya berpikir inilah kenapa Allah menekankan agar manusia menepati waktu. Kenapa Allah sering bersumpah dengan waktu? Dan bersumpah sepis waktu itu digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Jadi kalau kita ingin maju, maka perhatikan waktu. Allah bersumpah mulai dari pagi, bahkan fajar, wal fajri, was subhi, wad duha, wan nahar, wal asri, wal laili. Para hewan semuanya amat disayangkan apabila umat Islam tidak memperhatikan waktu. Ajaran puasa sebetulnya mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan waktu. Mari kita tingkatkan kualitas perhatian kita kepada waktu. Dan kemudian kita amalkan. Waktu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik dan maksimal untuk beramal saleh, untuk bekerja dengan baik. Waktu, para ikhwan semuanya, oleh para ulama disimpulkan punya 3 karakter. Kenapa kita harus memperhatikan waktu? Yang pertama, waktu itu sangat cepat berlalunya. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 ayat yang ke-46 insyaallah. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Yang artinya pada hari mereka melihat hari kiamat itu seakan-akan mereka tinggal di dunia hanya pada waktu sore dan waktu pagi. Ini isyarat betapa singkatnya waktu itu. Yang kedua, jadi betapa singkatnya perjalanan waktu. Yang kedua, waktu itu sesuatu yang termahal. Atau kalau tidak, salah satu yang termahal yang dimiliki oleh manusia. Ini bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10.
betapa manusia orang, manusia yang melalaikan waktu ketika sakaratul maut, dia menyesal. Dan yang diingat adalah waktu. Dia mengatakan begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqo wa akum minas sholihin. Ya artinya, Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda waktu kematianku, ajal itu waktu kematianku, sebentar saja, aku sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Tapi terlambat sudah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan waktu. Dan yang terakhir, karakter waktu. Yang ketiga, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Ramadan kemarin tidak akan lagi kembali pada Ramadan yang akan datang. Dengan segala aktivitasnya akan beda. Walaupun bulannya sama, namanya, tapi aktivitas sudah berbeda. Dan para hewan belum tentu kita akan dapat menjumpai lagi bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan amal, kualitas amal pasca Ramadan. Ingat tadi nomor tiga, apa yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, hai anak Adam, kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap hari berlalu, hilang sebagian daripada dirimu. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah tiga yang harus sebaiknya kita tingkatkan sehingga kualitas amal kita dapat meningkat di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita, mari kita tingkatkan ibadah kita, dan mari kita tingkatkan perhatian kita pada waktu atau kedisiplinan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Hadanallahu wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.